Oke, tapi mulai sekali lagi ya. Ini gua kip, pasti gua kip nih. Kau berbisik di bumi, langit mendengar. Bukankah jarak terdekat antara seorang hamba terhadap Tuhannya atau Allah adalah pada saat bersujud? Bahwasanya hubungan ini bersama istri tercinta, orang tersayang, itu tidak hanya sampai mati, tetapi sampai surga alias antil jannah. Bersediakah kau jadi pendampingku, mencintai, menyayangi aku, dan berdoa dalam doa yang sama. Sepasang malam melukis namamu, kubisikkan bumi, langit mendengar. Mencintai, menyayangi. Mencintai, menyayangi aku. Lanjut. Agar cinta ini takkan pernah pudar. Iya, lagi ya, ya kan nih, ada gue minta napas di sini antil janahnya, janah itu ya biasa, ya, pas sama ya, ini oke banget. Emang berat ya, kalau enggak, tapi kalinya dia dapat gila. Sang malam melukis namamu, kubisikkan bumi, langit mendengar, agar cinta. Halo, gitu. Nah, legatonya ya, moonnya tadi. Namamu, udah dengerin ya? Oi. Nih. Kusapasang malam melukis namamu. Sorry, gue tutup belnya ya. Yang mana? Belnya gue tutup, belnya ada bel di sini, gue takut ganggu konsentrasi lu. Bel gue tutup. Ya, dilihat dari judulnya juga kan. Nah ini kita mau merubah perspektif seorang atau perspektif pasangan. Jadi kalaupun ingin punya cita-cita atas kaitannya dengan kelanggengan pasangan, sebaiknya kita mulai pelan-pelan menghilangkan diksi sampai mati. Nah, kenapa pelan-pelan menghilangkan diksi sampai mati? Karena sayang banget kalau ternyata cinta kita hanya selesai ketika salah satu di antara dua pasangan itu telah meninggalkan dunia, alias dari panggil Allah terlebih dahulu. Toh doa itu kan tidak terbatas. Kenapa enggak juga kita memunculkan sebuah diksi baru, bahwasanya hubungan ini bersama istri tercinta, orang tersayang, itu tidak hanya sampai mati, tetapi sampai surga alias antil jannah. Saya lah, istri saya lah pastinya ya, dan keluarga pastinya, anak-anak, istri,
Ya, rasa-rasanya makin kesini tuh kita makin mendekati waktu dimana kita akan dipanggil sama Allah gitu. Makin kesini ya seiring bertambahnya umur, walaupun meninggal atau mati itu tidak harus tua. Tetapi kan ini soal ngomong humanisnya, manusiawinya yang kita rasakan. Makin bertambah umur ya paling bagus 20 tahun lagi. Itu bagus banget, 15 tahun lagi, 10 tahun lagi. Dibilang kita masih menikmati kebahagiaan sama mereka, iya. Tetapi kan ada sunatullah yang memang mau tidak mau kita tidak bisa menghindar dari sunatullah itu, alias kematian. Ya sudah, kita punya mekanisme doa, kita punya mekanisme harapan kepada Allah. Semoga kita tetap bersatu sampai surga, sekalipun kita dipanggil secara parsial atau terpisah. Bisa jadi saya duluan, istri saya duluan, anak-anak saya. Ya gimana Allah aja baiknya. Skenario Allah kan. Yang penting nanti dikumpulkan lagi di surga. Bersatu, menggenggam cinta sayang kita di keluarga until jannah. Itu adalah lirik atau kata-kata yang menggambarkan tentang hamba atau kitalah, berharap kita ya, amin, yang mempraktekkan itu, apa, berbisik di bumi langit mendengar. Bukankah jarak terdekat antara seorang hamba terhadap Tuhan ya Allah adalah pada saat bersujud. Oke, tapi boleh sekali lagi ya. Ini gua keep, pasti gua keep nih. Oke banget nih. Maka di sujud itu perbanyaklah doa. Termasuk salah satunya adalah doa bagaimana kita bisa berkumpul dan terus bersama until jannah, sampai surga. Itu. Jangan lupa untuk pantau terus Naga Suara Official. Dan satu lagi, ada hal-hal yang menghibur di lagu Until Jannah. Salah satunya bagi para penikmat atau penggemar atau fans setia sinetron Amanah Wali. Kalau ngomong soal sisi sinetronnya, kita pengen Faang dan Fatin sampai atau until jannah. Dukung dan kawal until jannah Faang dan Fatin.